Horas amang inang, baju pang di channel YouTube Namion marhite akka pikiran nami nahu patul hami tu hita na mungkin bui mangurupi hita di pang radiota di jamita partangyangan songon inang di jamita di ari minggu di tikion patol hason nami ma hita pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita di jamita partangyangan di hita ima epistel Tu hari Minggu tanggal 20 tolu, Juli 2020 tolu Hata ni debata manang turpuk dihita Ima na tersurat sian buku ni parpasalmen Bindu walu ayat sada sahat rodi ayat sapul sada Masmur pasal 86 ayat 1 sampai dengan ayat 11 rohhanami amamanginang nunga tajaha Turkuki ganub na ngarade Jamitahhita sahali dua hali tulu hali manang sahat rodilimah hali Tajah ha Turkuki dungi tau halma akaa hatorangan na bagas dupi marhiti akan dokumen-dokumen na adong buku tafsiran buku hatorangan ipola termasuk manang video na hupatol hamyon gawe songon bahan dihita laho pamurahon pangaradiota pasahaton jamitata manang babagason, pangatusiota, molo na manangihon jamita hita di jamita pertanyaan Amanginang na parjolo huida hami sian turpuk tak di tikion. Heado huida amanginang dua halak sekolah minggu na di na torasna laho mandohoti kebaktian sekolah minggu. alayan dorak so masuk dah kubo mana dua. Abang adik dona sida. Dungido abang Neymak. Itulah kau. Apa-apa sikit-sikit nangis. Cemen kali kau. Nina. Dungi Roma adik naon tidok nanti aku kasih tau kau sama mama dia lusi abang naik ngadu aja nya kau terus memang cemen kau dewasa kau sikit nina abang non iya eh, ibu anak tapi udah anak tapi manduk dewasa sedikit lapatan di dewasa secara sederhana ima mandiri mampu menyelesaikan persoalan sendiri tanpa mengeluh tanpa meminta bantuan orang lain tanpa cengeng cemen istilah ni sekolah minggu nak kena ni imara pangatusion ni dewasa memang rikot doi Ikut dewasa do hita mengadopi persoalan Ikut dewasa do hita mengadopi hamaulon tanpa mengeluh tanpa selalu cengeng mangido pangurupion ni halak na asing alai mangido pangurupion ni debata bukan berarti tidak dewasa bukan berarti cengeng, bukan berarti lemah. Ala sering doi dok kadongan rupani ah lemah kali kau begitu aja sudah menyerah. Mangadopi persoalan jala patol hason saluhutna hamaulon doh persoalan itu debata bukanlah cemen, bukan lemah, tetapi justru itulah kedewasaan dalam bersikap. Kenapa? Buasa. Ala di boto pasal menido. Tu debatai mana mangaluhon akka hamaulon na ro di ngoluna rongom tu ibana godang hamaulon godak persoalan na dia ibana di ngoluna nak pesa hal raja ibana Diboto boto i mana tu debatado patol hasonna saluhut nai ala debatado tuk mangurupi Bukan berarti cemen dalam artian seperti yang kita sebutkan tadi. Bukan berarti tidak dewasa. Ala itu debatado di patol hasibana, ala di debatado namar guguihon ibana. Molo mengeluh, berkeluh kesah pada sesama manusia, mengadu tu sesama jolma, itu bisa disebut cemen karena kita berharap orang itu yang menyelesaikan masalah kita orang itu yang turun tangan membantu kita. Membela kita dalam artian secara fisik langsung datang. Tetapi mengeluh pada Tuhan. Berserah pada Tuhan. Patol hasot tu debata saluhut hamaulon. Dan naga bedebata roh mengurupi langsung. Alaik margogoi hon rohat tado mengalehon hagogoon tu dirita tu tondita tu pamatakta marhite huaso dohot pasu pasuna di hita anggo na menyelesai persoalani iko kita do na mengadopi hamauloni dohot makilala hamauloni dohot maluasian sian hamauloni iko kita do berusaha alai di pasu pasu debata sude usaha na tapatupa itu tidak cemen itu adalah kedewasaan. Ido na jari parpasal menok kita asa rotu debata patol hason saluhut hamaulon nata adopi berkeluh kesah mengadu tu ibana asa ibana merguguihon parculu tondita rohatta asa muncul semangat lahum mengadopi hamauloni jala ta adopi akka hamauloni tanpa pernah menyerah tanpa pernah berputus asa jadi nama ngihut, nama cari kot huida hami sian turpuk Keluh kesah dari Raja David bukanlah suatu bukti bahwa dia lemah. Bukanlah satu bukti bahwa dia berputus asa. Tapi keluh kesah yang dia sampaikan berisi pengharapan akan pertolongan Tuhan yang menguatkan dirinya. Pak Kirimon na pargoguyon ni debata tondina mengadupi saluhutna dengi di dok ibana nama di ayat sepuluh sada saya ajar hon matuahu ali jahoba dalammu asa marpang au di bagasan hasit tongami saya pasada marohaku maka biari goarmu jadi dipanggil doi mana pangurupion asa di debata dalan nasi tong tu ibana asa dalan nasi tongi di dalani ibana asa margugu ibana patu pahon nahombar. Tulomoni rohani debata Anggo mengalo musuna ibana Alai anak, Allah, Ima pamaloson pamaloson kebencian Mungkin mungkin hambar, mana. Alai ibu hambar, 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 Jujur duhi ta musu khobar mar porang petaho mar petaho mar du ada kesemangat melawan keinginan sendiri tetapi kita diajari dari teks ini melawan dan bertahan dari segala musuh dengan cara yang Tuhan kehendaki dengan jalan-jalan Tuhan dengan jalan kebenaran atau pengujungi hupikir kami bagaimana menghadapi berbagai persoalan hamaulun di dengan cara yang berkenan bagi Tuhan. Anggiat mengurupi hita amanginang.